Halo YouTube, welcome back to my channel, back to welcome. Oke, di video kali ini gue mau unboxing sekaligus ngetes suara mikrofon. Harganya lumayan terjangkau karena harganya berkisaran di bawah 150 ya. Kalau di tempat ini gue belinya harganya 135. Oke, mikrofon apa itu? Ini dia. Mikrofon Dynamic BT58A. Oke, langsung kita unboxing aja. Dalamnya seperti apa? Kita buka. Ini dia. Ada kabel dan ini ada dompet, dan di dalam dompet ada apa ini di dalam dompet? Kita buka. Ini dia bentuk mikrofonnya. Bagi kalian yang hobi cover lagu, bisa dicoba nih mikrofonnya. Untuk lebih jelasnya gimana suaranya, ayo kita coba langsung aja. Oke? Biar kalian tidak penasaran. Kalau di sini harganya 135 ya, merek Shure BT58A. Untuk kualitas suaranya kita langsung coba aja. Oke? Kita langsung bikin cover lagu. Ini langsung jauh sini aja. Oke. Singkirkan dulu. Oke, ini langsung kita colokkan ke soundcard V8. Ini dia soundcard V8. Ya, soundcard V8-nya ini. Dan ini nanti gue colok ke kamera yang ada di sana. Itu masih pakai suara eksternal ya, bawaan kamera, nanti kita colok ke sana hasil mikrofon itu seperti apa. Oke? Taruh sini. Oke, jangan lupa buat kalian yang nonton-nonton aja, yang belum subscribe, coba di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke? Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit. Oke, ini dia hasil hasil suara dari mikrofon merek Shure. Mikrofon Dynamic tipe BT58A ya. Ini ada echo-nya karena di soundcard gue setting ada echo-nya. Itu settingan echo di jam 3 ya, jam 3. Oke, makanya ada echo-nya seperti ini dan hasilnya itu seperti itu tadi lagunya. Dan jangan lupa like, comment, and share.